dengan saya di Ades Permadi Channel. Sekarang saya lagi ada di Kopi Daong Bogor. Nah, Kopi Daong Bogor ini tempat yang enak nih guys, buat ngopi, buat nongkrong, dan makan-makan guys. Pemandangannya keren banget tuh, lihat tuh. Pemandangannya keren kan guys? Adem guys, di sini suasananya adem. Jadi kalau mau ngopi ataupun mau makan, disuguhi view yang keren banget tuh guys. Keren banget kan guys? Oke, ikuti perjalanan saya di Kopi Daong. Let's go guys. Oke guys, saya makannya sudah nih. Perut sudah kenyang. Saya akan ngajak kalian jalan lagi nih, ada apa aja sih di Kopi Daong Ecopark ini. Tapi sebelum kita jalan, jangan lupa guys, protokol kesehatan. Kita pakai masker dulu. Lihat guys, kalau kalian main kemana-mana, jangan lupa pakai masker demi kesehatan kalian. Prokes, let's go. Kita udah ada di spot yang paling kerennya nih guys, di Kopi Daong. Ini spot yang kerennya guys, tuh
pemandangannya tuh mantap. Mantap pemandangannya, guys. Wah, pokoknya kalian wajib kesini deh. Kalian wajib kesini untuk merasakan nikmatnya ngopi dengan pemandangan yang keren banget. Keren, guys. Oke, guys, kita sekarang lanjut lagi. Kita mau jalan lagi ke tempat yang lain lagi yang ada di Kopi Daong Ecopark ini. Nah, di sini ada yang namanya wahana daong berkuda. Tuh, guys. Ada wahana berkuda. Yuk, kita lihat yuk wahana berkudanya seperti apa. Ayo, kita lanjut. Tadi jalan-jalan saya di Kopi Daong Ecopark. Ternyata di Kopi Daong Ecopark ini tempatnya luas, banyak spot-spot yang bisa kalian kunjungi. Di antaranya tempat ngopi, terus makan-makan. Spotnya juga kebanyakan di sini pohon pinus. Lalu juga yang terakhir di sini spotnya adalah wahana berkuda, guys. Nah, ini wahana berkuda ini adalah spot yang paling terakhir, yang paling belakang di Kopi Daong Ecoparknya. Seperti itu, guys. Jadi kalian wajib kesini. Yang belum pernah kesini. Semua harganya ya standar lah ya. Sekali kalian harus kesini. Oke, guys. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih nih udah nonton, sudah ikuti jalan-jalan saya ke Kopi Daong Ecopark ini. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya ya, guys ya. Bye bye, guys. Sampai ketemu, guys, di video saya yang selanjutnya. Bye bye, guys. Given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be